3 bulan gak kurang lebih aku belajar dangdut dengan waktu sesingkat itu dan mengalahkan dari negara-negara lain. Kalau kemarin kan saya bercanda ya juara ini, juara ini. Ini serius. Oke, saya ulang. Jadi semalam ini cuma bercanda doang. Bercanda. Oh, karena malam hari ini malam yang sangat menentukan. Jadi juaranya siapa? She said that Hana will be the winner. Tapi siapapun juaranya pasti kita dukung dewa sendiri ya. Oke, kita hargai. Sekarang saya meminta ya. Terima kasih sekali lagi kamu. Iya, iya, sabar. Tukangnya buat apa? Kita lagi nunggu tukang cincinnya belum datang. Tapi saya tidak akan mengingkari janji. Karena terima kasih sekali lagi kamu sudah mau menyanyi dangdut sekali lagi. Karena kita tahu kan di Filipina mungkin dangdut sangat jarang, bahkan mungkin tidak ada. Jadi saya sangat bangga hari ini ada kamu di sini dan perkembangan cengkok kamu untuk Filipina sudah bagus. Saya berharap sekolah dari sini kamu lestarikan dangdut di Filipina. Nanti insya Allah tahun depan ada lagi, bawa lagi yang bagus-bagus ya. Pokoknya hari ini dia ada laki ini sih kesel ya. Pokoknya hari ini saya akan tepati janji saya. She gives a diamond. She gives diamond to Hana. Sekarang pacarnya bingung, sini juga sih. Pelatihnya dia ngolek-ngolek mulu sini ngobrol. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan. Sekali lagi tepuk.